Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abbas Education. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum lanjut ke videonya, kami ingatkan jangan lupa klik subscribe ya. Ayo kita rame-rame membawa channel ini untuk memberi hiburan dan pengetahuan bagi semua. Oke? Siapa yang tidak tahu hujan? Semua orang pasti sudah tahu apa itu fenomena hujan. Iya, itu merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi di dunia. Seperti saat ini, musim hujan sedang mengguyur beberapa wilayah di Indonesia dan tak sedikit daerah yang tergenang banjir akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Pada umumnya, hujan berkaitan dengan air, petir, dan angin. Tapi ternyata fenomena hujan tidak hanya berasal dari air, tetapi hewan-hewan ini bisa terlihat bagaikan hujan di beberapa negara, mulai dari jatuh karena membeku hingga akibat karena terbawa oleh angin. Berikut ini adalah 6 hewan yang pernah berjatuhan dari langit, dikutip dari berbagai sumber. Hujan burung. Burung-burung secara brutal terdampak oleh hujan es di Canberra. Para unggas itu jatuh dari langit seperti hujan ketika cuaca ekstrim mencengkeram sebagian Australia. Pengguna media sosial berbagi gambar burung yang terluka akibat hujan es belum lama ini, termasuk jenis kakak tua galah dan seekor gagak yang dibawa ke gedung parlemen untuk perawatan. Politikus Australia Anthony Brown berbagi foto memilukan kakak tua yang ia temukan di kebunnya sepertinya dihantam hujan es Canberra pada 20 Januari 2020. Hujan iguana. Suhu di Florida belakangan ini sedang turun. Begitu juga dengan kondisi iguana yang ikut melemah. Iguana berjatuhan dari pohon itu bagaikan hujan. Dengan badan yang membeku dan tidak bisa bergerak, iguana tersebut banyak yang jatuh dari cabang-cabang pohon dan tergeletak begitu saja di pinggir jalan atau di halaman. Telah dipastikan oleh pihak berwenang, iguana tidak ada yang mati, melainkan hanya kedinginan. Berdasarkan laporan National Weather Service Miami atau NWS, dengan suhu terendah mencapai minus 1 hingga 4 derajat Celsius pada Selasa malam di daerah Miami. Beberapa iguana menjadi membeku sehingga gerak mereka melambat dan bahkan menjadi tidak bergerak sepenuhnya. Melalui akun Twitter resmi NWS, pihak lembaga cuaca itu menyampaikan, "Ini bukan sesuatu yang biasanya dapat kami prediksi, tetapi jangan terkejut jika Anda melihat iguana jatuh dari pohon malam ini." Beberapa penduduk setempat juga ikut meramaikan Twitter dengan mengunggah foto iguana yang jatuh di sekitar mereka. Hujan ikan di Tampico, Meksiko. Pernah terjadi fenomena ikan jatuh dari langit saat hujan ringan melanda di daerah itu. Kejadian ini tentunya membuat banyak orang-orang takjub. Demikian dikutip oleh laman odeo.com. Beberapa ekor perenang kecil yang jatuh dari langit tersebut membuat banyak orang penasaran. Salah satu warga Meksiko mengatakan bahwa ikan-ikan tersebut melayang dan terbawa oleh angin. Pasalnya beberapa waktu lalu di wilayah Amerika Latin sempat diterjang badai besar. Tak hanya di Meksiko, sebuah kota di Honduras, Yoro, pernah diguyur hujan ikan. Hal itu diyakini sebagai peristiwa yang sekali terjadi dalam satu abad. Orang-orang di daerah itu menyebutnya fenomena Luvia de Peach. Sejumlah tempat di Australia mengalami kekeringan parah, termasuk di kota Winton, negara bagian Queen Island. Namun, ketika hujan akhirnya turun, ternyata tak sekedar mencurahkan air, melainkan ikan yang bermunculan bagaikan hujan. Seorang warga bernama Tehni Oakil mengaku terkejut saat melihat sejumlah ikan bergelantakan di jalan depan rumahnya. Demikian dikutip dari Australian Broadcasting Company. Di Skotlandia, rupanya juga pernah terjadi hujan ikan. Awalnya ratusan ikan kecil ditemukan berserakan di belakang salah satu rumah warga. Namun, setelah hujan berhenti, banyak warga yang melaporkan bahwa terdapat banyak ikan-ikan kecil berserakan. Hujan katak. Suatu ketika, tentara yang tengah perang waktu itu kaget mendapati hujan yang jatuh bukan berupa air, malahan katak-katak muda berukuran kecil yang berjatuhan dari langit. Para tentara yang sedang bertempur pada saat itu sangat terkejut, menyadari bahwa hujan yang jatuh di kepala mereka bukan hanya air, tetapi bersamaan dengan katak muda yang berukuran kecil. Karena terlalu banyak, katak-katak tersebut sampai berhimpit di dalam topi, bahkan kantung yang ada di seragam prajurit. Fenomena itu sendiri sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Hujan cacing. Hujan cacing pernah terjadi pada tahun 2007 di Jenning yang dialami oleh salah satu karyawan Departemen Kepolisian Jenning, Eleanor Bell. Ia mengatakan bahwa tiba-tiba binatang itu berjatuhan dari langit, tetapi pada awalnya ia belum mengetahui binatang apa yang jatuh. Demikian dilansir oleh kplctv.com. Gumpalan kusut besar itu jatuh tepat pada dirinya dan petugas wanita lainnya. Ketika ia melihat cacing-cacing itu bergerak, ia segera menyingkirkannya dan berlari secepat mungkin untuk berlindung. Kabar bahwa
hujan cacing sejauh ini diambil sehingga petugas komunikasi Marta Emi harus melihatnya untuk mempercayainya. Di Norwegia, hujan cacing rupanya juga pernah terjadi. Dilansir dari Independent, Jumat 24 Januari 2020, kejadian itu dialami oleh guru biologi Karsten Erstad saat dia bermain ski di pegunungan. Ia mengatakan bahwa melihat gumpalan cacing di salju. Saat ia periksa, ternyata cacing itu masih hidup. Satu teori populer tentang hujan hewan menunjukkan bahwa cacing-cacing itu mungkin telah diangkat oleh udara dan kemudian dibawa turun jauh dari tempat awal mereka. Selain itu, teori berbeda juga mengatakan semburan air cuaca yang mirip dengan tornado dapat membawa hewan kecil tersebut dari laut hingga tiba ke darat. Hujan laba-laba. Hujan laba-laba pernah terjadi di dataran pegunungan San Bernardo, Argentina pada April 2007 itu. Ribuan laba-laba dari berbagai ukuran dan warna berjatuhan dari langit dan membuat warga ketakutan. Belum dapat dijelaskan penyebab fenomena tersebut. Dilansir dari popularmechanics.com, di sana penduduk melaporkan bahwa langit dipenuhi dengan hujan laba-laba secara tertata bagaikan hujan. Peristiwa semacam ini dilaporkan umum untuk spesies khusus laba-laba ini di bagian selatan Amerika Selatan. Pada malam yang lembab, laba-laba ini bekerja sama untuk menenun jaring raksasa yang membentang puluhan kaki dan menjangkau dari pohon ke pohon. Demikian informasi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.